Halo guys, balik lagi sama aku Denny Ian di Dragon Gaming. Kali ini aku bersama Angela akan meneruskan game Hoogie Woogie Story, teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang sudah like video ini, aku doakan semoga kalian punya boneka yang banyak sekali, teman-teman. Yang tidak like, wow, semoga mimpimu menyeramkan. Baiklah, kita akan melanjutkan di Hoogie Woogie Story ke level 21, teman-teman. Let's go! Baik, Angela, sekarang ada monster Hoogie Woogie yang memakai keran air untuk menyirami wortel dan apa ini? Ini kayak buah bit, teman-teman. Oke, sekarang dia menyirami yang satunya lagi, teman-teman. Tapi kenapa dia mengambil air dari tempat orang lain ya, guys? Wah, ditendang embernya, guys. Wah, kasihan dia nangis. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kita menggunakan stick PS ini ataukah menggunakan pipa, guys? Yang mana, Angela? Stick PS atau pipa? Kita coba pakai stick PS, guys. Wah, wah, ternyata benar, teman-teman. Wah, stick PS-nya bisa mengendalikan hujan, guys. Wow, kayak avatar aja ya, teman-teman. Wah, kasihan dia kena petir, teman-teman. Sampai gosong. Oke, kita menang, guys. Kita akan lanjutkan lagi ke level 22 Hoogie Story, teman-teman. Let's go. Oke, sekarang mereka akan menggali berlian, teman-teman. Lihat Angela, dia mengambil berlian. Wow, dikasih ke pacarnya, guys. Wow. Lah, kenapa? Ada petir menyambar, teman-teman. Tiba-tiba terjadi gelap. Oke, sekarang kita harus menggunakan bungkusan ini ataukah menggunakan petir? Yang mana, Angela? Bungkusan, makanan, atau petir? Bungkusan, makanan, atau petir? Kita coba bungkusan makanan, guys. Apakah dia bisa bangun, teman-teman? Wah, ternyata salah, guys. Bungkusan itu berisi biji dan akhirnya menumbuhkan bunga, guys. Kita coba lagi, teman-teman. Kita akan menggunakan petir nanti, guys. Lihat, berliannya dikasih, tapi tiba-tiba dia kena petir, guys. Wow, jadi gelap sekali, teman-teman. Oke, kita nanti akan kenain dia petir pakai yang petir ini. Oke. Kakek Zeus, berikan petirmu. Wah, mantap jiwa. Nyawanya bisa hidup lagi, guys. Wow, kita menang, teman-teman. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi di level 22. Ternyata level 23, guys. Oke, let's play. Wow, sekarang Hoogie Woogie akan mencabut wortel, teman-teman. Wah, kuat sekali ya dia, Angela. Wah, ternyata dia dikejar-kejar Pak Petani, guys. Wah, terjatuh ke bawah dan diumpetin di situ, teman-teman, ternyata. Apa yang bisa kita gunakan? Pelampung ataukah kayu, Angela? Pelampung atau kayu? Oke, kita coba pelampung, guys. Wah, ternyata pelampung salah, teman-teman. Dia bisa naik ke atas dan dipukul oleh Pak Petani, guys. Oke, kita nanti akan menggunakan kayu. Coba-coba ya, teman-teman. Kenapa dia tidak mencuri yang besar ini, Angela? Dia malah mencuri yang kecil. Wah, dikejar-kejar dan diumpetin ke dalam sini. Oke, kita akan coba gunakan kayu, teman-teman. Let's go. Wah, kayunya buat apa, guys? Wah, ternyata untuk menutup lubang airnya, teman-teman. Wah, selamat dia akhirnya. Hore, hore, hore. Oke, guys, kita akan lanjutkan ke level 24, teman-teman. Let's go. Wah, sekarang ada wortel lagi. Tapi dia sekarang mencuri wortelnya langsung dimakan dari bawah tanah, guys. Wow, petaninya sampai marah-marah, teman-teman. Wah, kok ngamuk, guys? Apa yang akan dilakukan, guys? Apakah dia akan mencangkul atau masuk ke dalam lubang, teman-teman? Yang mana, Angela? Mencangkul atau masuk ke dalam lubang? Oke, kita coba mencangkul, guys. Wow, ternyata dikasih air, teman-teman. Ternyata kita benar, teman-teman. Wah, dia nggak bisa lepas, guys. Oke, kita akan lanjutkan lagi, teman-teman. Let's go.
Di level 25 ada Hugi-Hugi yang lagi memasak di dalam lubang. Dan ada dua ekor ular yang masuk ke dalam pancinya, teman-teman. Wow, apakah dia akan memasak ular? Wah, sekarang zombie akan dimasak, teman-teman. Wah, ngeri sekali, guys. Kalanya jidatukan jadi sop zombie. Ada bebek juga jadi sop bebek. Wah, ternyata bebeknya bisa loncat, guys. Wow, terjatuh satu aja lah. Wah, sekarang ada Hugi-Hugi yang lain. Apakah dia terjatuh? Apakah dengan air? Apakah dengan kaki? Angela yang mana, Angela? Kaki atau air? Air, oke, kita coba tambahkan air, teman-teman. Wow, ternyata betul, Angela. Kamu kok pintar sekali. Mantap sekali. Kita lanjutkan ke step berikutnya, teman-teman. Next. Di level 26 kita, apa yang harus kita lakukan, guys? Wow, ada bingkisan permen, teman-teman. Wah, awas jatuh. Jangan jatuh. Ternyata permen ini adalah sebuah jebakan, guys. Wow, ada dua Hugi-Hugi lagi, teman-teman. Apakah dia akan mengambil permen ini? Awas, hati-hati. Nanti kamu terjatuh. Ini adalah sebuah jebakan. Apakah melempari dengan batu atau dengan permen yang gede ini, Angela? Menggunakan batu atau permen yang gede? Oke, kita coba pakai batu, guys. Wow, permennya dilempar pakai batu, guys. Wah, dikasih air ternyata, guys. Wah, permennya mengambang. Hore, kita menang, teman-teman. Baiklah, akan kita lanjutkan lagi, guys. Di level 27 sekarang ada lubang. Ada kakek-kakek dijatuhkan ke dalam lubang. Wah, diketawain lagi. Apakah yang bisa kita lakukan? Menggunakan roda ataukah menggunakan apa ini, trompet kah? Kita coba menggunakan trompet, guys. Ternyata trompetnya bisa memanggil gajah, guys. Mantap sekali. Wah, gajahnya banyak sekali, teman-teman. Akhirnya dia naik ke atas gajah, guys. Hore, kita berhasil lagi, Angela. Kita lanjut lagi ke level 29, teman-teman. 28, guys, ternyata. Oke, let's go. Wah, sekarang ada monster dan robot Pinky dan monster tumbuhan. Dia taringnya sangat banyak sekali. Wow, dia mengambilkan apel ternyata. Lah, dibawa kemana itu, Angela? Wow, sekarang ada Hugi-Hugi pacaran mau ngambil apel ternyata, teman-teman. Apa yang harus kita gunakan? Apakah dengan kakinya ataukah dengan air hujan ini? Yang mana, Angela? Kaki atau air hujan? Kita coba air hujan, teman-teman. Wah, ternyata betul, guys. Ternyata menimbulkan pelangi dan dia bisa memanjat pelangi untuk mengambil apel, guys. Mantap. Baik, kita akan lanjutkan lagi level 29, teman-teman. Next. Kita langsung aja play. Hugi Story mencuri uang dari mana tadi ya? Wah, ternyata dia dikejar-kejar, teman-teman. Wah, lari. Dan dia menjatuhkan jembatan kayunya, guys. Apa yang bisa kita lakukan, Angela? Menggunakan handphone Nokia ataukah dengan papan kayu? Dengan handphone atau papan kayu? Kita coba dengan handphone dulu, guys. Dia menelpon siapa ini? Wah, ternyata menelpon monster robot, teman-teman. Wah, kasihan sekali, dia jatuh dimakan buaya. Oke, kita akan lanjut lagi ke level 30, guys. Let's jangan buang sampah sembarangan. Tapi kenapa dia menjatuhkan buah apelnya ke dalam tempat sampah, teman-teman? Dia memakai tali, teman-teman. Masuk ke dalam tempat sampah. Wow, dalam sekali ternyata tempat sampahnya, guys. Sampai ke bawah tanah, teman-teman. Wah, ada monster. Monster bawah tanah. Wah, hati-hati. Apa yang bisa kita gunakan? Apakah naik ataukah turun ataukah buah apel? Naik, turun, atau buah apel? Oke, kita coba turun, guys. Wah.
ternyata dia bisa naik lagi, guys. Ternyata aku betul. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi di level 31, guys. Oh, ternyata level 30, teman-teman. Let's go. Jatuh, guys. Oke, dia menuruni lagi, teman-teman. Apa yang dia lakukan kan tadi udah ya, Angela? Oke, kita coba untuk turun. Nah, tadi udah. Oke, kita next. Les. Begitulah keseruan kita memainkan Hoogie Woogie Story ini, teman-teman. Kapan-kapan kita lanjutin di game-game selanjutnya. Bye-bye.